Baik lagi ke channel gue. Ini mungkin episode pertama ya. Jadi gue rencana pengen bikin video, bikin vlog gitu, khusus untuk semua hobi tentang cowok. Mulai dari motor-motoran, sepeda-sepedaan, futsal, gaming, apapun. Untuk sekarang gue udah seneng banget karena ini motor baru aja gue dapet, baru dikirim kemarin banget. Motornya apa? Mungkin lo udah pada lihat semua di intro yang sebelumnya barusan. Tapi untuk lebih dekatnya lagi, ini dia motornya. Presenting Cleveland Cycle World Ace 400 Scrambler. Wah, ini gua coba. Lihat dulu. Oke, jadi sejarah sedikit ya. Jadi ini motor pertama kali diluncurin di IAMS 2019. Waktu itu gue sempet cobain juga test ride. Impresinya itu memang benar-benar gue seneng banget karena motornya itu motor-motor moge, bisa dibilang moge 400cc. Tapi dari segi ridingnya tuh enak banget, jadi nggak terlalu moge banget, dan itu modelnya klasik, bisa lo pada lihat semua. Terus yang bikin gue seneng banget karena kita tahu sekarang lagi pandemi ya, corona, dan ini motor sebenarnya motor CKD. Jadi waktu diinfo sama tim Clevelandnya tetap inden 3 bulan. Tapi CKD itu completely knockdown. Jadi barang itu dikirim dari luar tapi di assembly atau di manufaktur di sini di Indonesia. Di Tangerang apa Cengkareng gitu kalau enggak salah. Nah, penantian gua itu makin berkesan karena ternyata karena pandemi ini semuanya akhirnya ke mundur ya, kepotong semua gitu. Jadi dari tim Cleveland bilang katanya bisa lebih lama dari 3 bulan. Akhirnya, dan keren juga ya tim Cleveland ini, setahu gua ini batch pertama motor CKD pertama. Dan walaupun agak sedikit mundur tapi enggak terlalu jauh mundurnya, jadi gua appreciate banget. Dan dari marketingnya juga oke banget, komunikasinya tuh intens banget ke gua, nggak sebagai customer gitu ya, jadi nggak dibiarin, nggak ada kabar atau apa. Akhirnya motor datang juga, baru dikirim kemarin banget, dan ini motornya. Jadi mungkin buat kalian ya yang nggak tahu Cleveland itu merek apa, setahu gue yang baru kemarin diinfokan sama tim Cleveland, ini adalah motor dari Amerika, barang manufacturingnya ini di China, dikirim ke Indonesia ya, baru disembeli lagi atau dibentuk lagi ya, konsep CKD ya. Jadi terlihat pada CC, gue milihnya yang warna Black Dove ya, Black Dove, Black Matte, kalau official name-nya dari Cleveland. Warnanya ada 3 kalau nggak salah, kemarin tuh ada yang silver, ada yang orange gloss atau orange shocking orange mungkin ya, dan satu lagi tuh yang Black Dove ini ya. Gue milih yang karena gue emang suka hitam dan gue suka yang warna-warna Dove gini, nggak terlalu eye catching tapi tetap sangar kelihatannya. Mulai dari mana ya, mungkin bisa lihat dulu ya dari penampilannya. Penampilannya nih motor cukup lebar, bisa dilihat bahwa yang paling gue suka mungkin lihat dari belakang dulu ya. Dari belakang ini dia pakai dual knalpot kiri kanan, jadi
bentukannya seksi banget. Dia dikasih mudguard juga karena spakbor belakangnya cukup pendek. Ini juga ada buat plat nomor. Ini kasih mudguard juga, jadi lo aman kalau misalnya nanti hujan-hujanan dan segala macam. Tapi kalau bisa dari belakang, gue suka banget ya. Jadi udah pakai double shock. Dia warnanya udah pakai tabung juga, warnanya gold, keren banget. Terus dia pakai mudguard yang tadi gue bilang, jadi aman kalau misalnya lo becek-becekan. Terus dia bentuknya klasik, lampu belakangnya, lampu remnya, lampu sennya juga bentuknya klasik walaupun masih pakai lampu biasa, belum LED. Terus lanjut lagi, ini jok empuk banget, walaupun joknya kalau gue buka kayaknya nggak ada isinya atau nggak ada bagasi bawahnya karena mepet banget ini sama rangka. Terus ini juga keren di sini. Ini aksennya bagus banget. Bentukannya ada list stainless di sini. Dan yang bikin unik nih. Dia tempat tutup tangkinya agak nyamping ke kanan, jadi kesan retro itu dapat banget. Tangkinya itu gede, kayaknya nyampe kali ya 13 sampai 15 liter di dalam. Ah, kita lihat sektor kemudi ya. Ini gue bisa bilang semuanya masih ori part. Ini gue ambil yang merek Scrambler, yang apa namanya tipe Cafe Racer juga ada. Kalau Cafe Racer itu modelnya yang ya kayak Cafe Racer, dia pakai stang jepit, stang clip on. Kalau ini kan stangnya model camar gini ya, jadi agak gagah gitu kalau misalnya berkendara. Nah, kalau bisa dilihat ini. Kemarin gue terima itu sekitar 3 km, jadi masih grass banget. Sekarang udah 12, kemarin udah sempet gue agak ajak puter-puter sedikit. Tampilannya tuh keren banget, ada speedometer dan tachometer. Dan ini udah disesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia yang pakainya kilometer per hour. Setahu gue waktu yang desain awal itu ada yang miles per hour juga. Ini ada sedikit layar LED-nya yang bisa kelihatan. Di sini ada beberapa informasi kayak trip, trip A, trip B seperti biasa, dan keterangan bensin ya. Apalagi ya, nih nekat sedikit ya. Sektor kemudi ini ada biasa engine cut off, dan ini buat starter. Terus di sebelah kirinya itu ada lampu jauh, lampu dekat. Nanti kita lihat lampunya kayak gimana, bentukannya juga keren banget. Terus ini biasa sen, dan ini biasa klakson ya. Dan ini ada lampu pas beam juga. Coba kita lihat yuk ke depan yuk. Tuh keren ya. Jadi pas kita nyalain lampunya itu bener-bener keren banget menurut gue. Lampunya udah LED dan dia juga udah ada DRL-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat lampu jauhnya itu tuh kayak gini. Lampu dekat, lampu jauh. Lampu dekat, lampu jauh. Jadi keren banget, warna juga udah LED banget. Terakhir, mungkin kita balik lagi ke depan. Oh iya, sebelum kita nyalain, gue mau kasih lihat juga ada beberapa hal. Kayak contoh yang di depannya, dia udah pakai shock upside down. Warna kuningnya juga keren banget, senada dengan yang di belakang. Jadi ini juga diameter gede banget. Jadi so pasti kayaknya ini aman banget dan nyaman banget untuk suspensinya. Dia juga udah pakai kaliper yang gede juga. Kayaknya udah sampai ada 4 piston di sini, kali 2 depan belakang. Kiri kanan. Dan ini juga
double disc brake, jadi udah pasti aman banget. Ini juga udah dilengkapi ABS, anti braking locking system, anti lock braking system, sorry, dan juga sebentar, di belakang ini juga ada cakram. Jadi depan belakang udah ada disc brake-nya. Jadi gua bisa jamin aman banget lah harusnya. Terakhir mesin, kalau bisa agak sedikit. Ini setahu gua dia 400 cc ya, bisa lihat ke 397 cc atau digenepin jadi 400 cc. Udah ada filtrasi buat pendingin dan juga ya ada modul ABS yang tadi gua bilang sih. Jadi mobilnya itu gede banget. Oke, jadi ada satu yang belum gua bilang ke lo semua, bahwa kemarin itu SOP-nya Cleveland untuk pengiriman dan juga pengecekan itu keren banget. Jadi mau tau apa aja yang dicek, kita lihat yuk. Ya, ayo mas. Cek ya. Dan nyala. Coba itu apa gimana, itu gimana? Ini kan buat semuanya. Iya. Ya, kita tekan yang lampu depan. Iya. Headlight, gas pedal, klakson. Iya. Lampu rem. Iya. Lampu nyala utama. Iya. Lampu engine. Iya. Sama airboxnya. Iya. Oke. Oke. Jadi kita dapat bensin 1,5 liter. Iya. Iya. 2 kunci. Lampu di situ. Iya. Toolkit sama. Jadi apa aja yang gue dapat dari Cleveland selain motor? Kemarin mereka ngasih kayak semacam toolkit kotak gini. Mungkin ngebahas kotak ini kualitasnya keren banget. Ada logo Cleveland di sini. Jadi kalaupun lo mau bikin buat jadi tempat apa juga bagus banget. Di dalamnya tuh ada pertama ya, ada sertifikat. Sertifikatnya juga keren. Jadi menurut gue kayak layaknya motor-motor gede pada umumnya dikasih sertifikat, ada tanda tangannya juga. Gue tahu ada beberapa merek motor juga ngasih sertifikat kayak gini, jadi kesannya ada personal personal banget lah. Terus juga di sini ada manual book, manual booknya seperti biasa ya, layak manual book. Ada semua petunjuknya dan ini warranty dan juga service book juga standar juga ya. Jadi untuk kilometer sekian atau untuk apa namanya, untuk berapa waktu ini harus di servis motornya. Setahu gue untuk pertama kali itu 500 km. Jadi ada warranty dan servis, juga ada user manual dan ada certificate. Dan juga di bawahnya itu ada tempat kunci, dapat dua kuncinya seperti biasa. Dan ada takir untuk toolkitnya atau biasa peralatan untuk ngepas-lepas obeng, segala kunci L dan segala macam. Oke, jadi menurut gue overall keren banget lah packaging yang dibikin oleh Cleveland ya. Oke, mau dengar suaranya? Kalian pasti penasaran kan? Kita coba ini.
mungkin untuk sekarang itu dulu. Gue udah excited banget. Tadi udah diceritain di awal sejarah gimana, terus motornya. Ya itu gue sebenarnya bukan nge-review motor atau bukan orang yang tepat buat nge-review motor, tapi yang tadi gue kasih tahu infonya sebagian kecil yang gue tahu aja. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Jadi ini motor bakalan insya Allah buat gue pakai sehari-hari. Mungkin buat kerja juga gue pakai selang-seling dengan mobil. Tapi harapannya ini motor semoga bisa berguna. Akan ada banyak video-video lagi abis ini yang seru-seru, nggak cuma buat motor. Bagi kalian yang doyan segala macam itu, nanti gue akan coba upload sebanyak mungkin. Tapi ini motor udah ganteng banget. Thank you Cleveland, udah sabar ngadepin gue yang kemarin udah sempet neror kalian habis-habisan. Tapi worth it lah penungguannya. Oke, itu sekiannya dari gue, dari channel YouTube Kenny Kausar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kemana aja. Gue tunggu kalian semua yang subscribe langsung ya. Ciao, bye-bye.